Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel SM Tube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang melihat promo terbaru dari IndiHome ya. Mumpung di bulan Ramadan, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya. Jadi IndiHome itu sekarang meluncurkan paket baru teman-teman ya, karena berkaitan dengan COVID-19 sekaligus bersamaan dengan bulan Ramadan. Pengen tahu seperti apa paketnya? Silakan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, saya sudah masuk di halaman browser, kemudian saya ketikkan Google. Selanjutnya kita masuk di My IndiHome ya, di linknya My IndiHome. Kemudian kita masuk di sini www.indihome.co.id. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu seperti apa paketnya, ini untuk paket yang triple play ya teman-teman ya. Jadi internet, kemudian TV interaktif sekaligus telepon. Jadi IndiHome itu sekarang meluncurkan paket baru teman-teman. Oke, kita masuk di menu paket ya, paket dan add-on di sini ya teman-teman ya. Kita klik panah menghadap ke bawah. Selanjutnya kita masuk di menu paket di sini. Sekarang ada paket berkah dari rumah teman-teman ya. Ini kemarin paket di sini tidak ada teman-teman, tapi untuk yang kapan hari di sini masih berlogo atau bernama paket rumah ceria teman-teman ya, tapi sekarang sudah berganti menjadi paket berkah dari rumah. Oke teman-teman, kita coba masuk apa saja yang ditawarkan oleh IndiHome. Oke, ini IndiHome paket berkah dari rumah teman-teman. Di sini teman-teman ditawarkan sebuah paket yang lumayan murah teman-teman ya, bagi pelanggan yang menggunakan langganan triple play, yaitu internet, kemudian TV interaktif sekaligus telepon. Semua bisa jadi pahlawan dari rumah gitu ya teman-teman ya. Ini ada pagarnya, ada slogannya, hashtagnya BUMN untuk Indonesia gitu ya teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, berapa harganya di sini. Untuk kecepatan 10 Mbps, harga per bulannya itu 360.000 teman-teman ya. Ini sudah plus 93 channel, kemudian bonus iflix, kemudian catch play, move in, kemudian bebas 100 menit, selanjutnya bebas akses UCTV, kemudian juga mendapatkan voucher gratis gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang 10 Mbps kecepatannya, kemudian harga per bulannya 360.000 teman-teman. Selanjutnya kalau yang 20 Mbps itu harga per bulannya 395.000 teman-teman ya. Untuk keterangan lain-lain teman-teman bisa cek aja di linknya My IndiHome tuh ya. Selanjutnya yang 50 Mbps teman-teman ya. Jadi setelah 10, kemudian 20, kemudian 50. Untuk yang 50 Mbps itu harga per bulannya 625.000 teman-teman ya. Jadi bagi pengusaha RT RW net yang sekarang masih posisinya di bawah apa ya, di bawah kecepatan 50 Mbps, mungkin enak ya, mungkin ini alternatif agar kita tidak dikenakan partnership gitu ya teman-teman ya. Artinya kita tidak harus memenuhi syarat untuk upgrade kecepatan yang di bawah 50 Mbps, kemudian kita mau up ke 50 Mbps atau di atasnya. Mungkin alternatifnya seperti ini teman-teman. Jadi kita migrasi aja dari awalnya, seandainya kita berlangganan 20 Mbps yang paket Ponik yang hanya dual play, yang internet sama telepon saja, kemudian kita seandainya mau upgrade kecepatan ke 50 Mbps, otomatis kita harus memenuhi syarat untuk melakukan partnership dengan IndiHome gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini alternatifnya. Oke, selanjutnya syarat dan ketentuan berlangganan IndiHome paket berkah dari rumah ini ya teman-teman ya, di bawahnya ada keterangannya. Nomor 1, periode aktivasi IndiHome paket berkah dari rumah berlaku sampai dengan 30 Juni 2020. Ini teman-teman ya, jadi kita bisa berlangganan paket ini berkah dari rumah itu maksimal masa pendaftarannya sampai 30 Juni 2020. Selebihnya itu paket ini akan juga dihapus teman-teman ya, sama dengan paket rumah ceria kemarin itu kan ada batas masa pendaftarannya ya,
artinya ada batas masa promonya. Selanjutnya nomor 2, harga dan benefit IndiHome paket berkah dari rumah berlaku selama 12 bulan sejak berlangganan. Setelah masa promo berakhir, pelanggan akan dikenakan biaya normal. Jadi tarif yang sekian, yang 10 Mbps 360, kemudian 20 Mbps 395, kemudian 50 Mbps 625.000, itu berlaku selama 1 tahun, teman-teman ya. Jadi selama 12 bulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan internet murah, kita tinggal migrasi aja ke sini, ke paket yang berkah dari rumah selama 12 bulan. Nanti setelah 12 bulan berakhir, maka teman-teman pindah aja, pindah lagi ke paket entah itu yang dual play. Di sini teman-teman bisa pilih paket yang sebelumnya yang teman-teman langganan ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian nomor 3, pelanggan yang berlangganan FOD 30 menit belajar membaca Al-Qur'an akan mendapatkan gratis berlangganan selama 1 bulan, teman-teman ya. Oke. Jadi paket ini juga menyediakan paket VOD 30 menit belajar membaca Al-Qur'an, teman-teman ya. Selanjutnya nomor 4, pelanggan yang melakukan upgrade speed akan mendapatkan diskon 20% biaya upgrade speed selama 1 bulan. Jadi seandainya teman-teman itu awalnya berlangganan 10 Mbps, kemudian bulan berikutnya teman-teman up kecepatannya atau upgrade kecepatannya ke 20 Mbps, maka teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 20% dari harga semula, teman-teman ya. Itu. Nomor 5, jumlah channel dan atau konten dapat berubah sewaktu-waktu. Info channel terupdate dapat dilihat di sini ya. Jadi teman-teman seandainya ingin melihat channel apa saja yang didapatkan, seandainya kita mau berlangganan IndiHome yang triple play, teman-teman bisa mengakses ini ya, www.indihome.co.id/uctv/channel/list, teman-teman ya. Oke. Nomor 6, paket sudah termasuk layanan OTT over the top, iFlix, buka kurung VIP dan Catchplay Plus ya, teman-teman ya. Khusus untuk Catchplay Plus tidak berlaku bonus satu tiket single, rental atau tiket film Hollywood. Jadi teman-teman itu untuk yang pelanggan yang melakukan migrasi ke paket berkah dari rumah ini, teman-teman untuk bonus Catchplay Plusnya hanya satu tiket single, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya nomor 7, pelanggan IndiHome paket berkah dari rumah mendapatkan akses gratis ke aplikasi UCTV Go yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store, teman-teman ya. Jadi kita juga digratiskan untuk mengakses UCTV Go yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store, teman-teman ya. Kemudian nomor 8, biaya pasang baru atau PSB dikenakan sebesar Rp100.000 untuk wilayah Jabodetabek dan Rp75.000 untuk area lain di seluruh Indonesia. Biaya ini akan ditagihkan pada bulan pertama saja dan pelanggan tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara tunai selain di Plaza Telkom. Ini ya teman-teman ya, ini untuk menghindari pungli, teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari pihak IndiHome sendiri itu atau dari pihak Telkom kepada seluruh teknisinya sudah mewanti-wanti ya teman-teman ya, agar tidak meminta biaya tambahan. Tapi apalah daya, seandainya kita jauh dari jarak ODP, pastinya kita kan disuruh biaya sendiri, teman-teman ya. Karena pihak IndiHome itu hanya menyediakan atau merekomendasikan sebesar 150 meter untuk pemasangan kabelnya, teman-teman ya. Selebihnya dari itu kita harus biaya sendiri. Kalau tidak seperti itu, kita tidak mungkin bisa berlangganan IndiHome, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang rumahnya di daerah kota, mungkin masih banyak pilihan provider ya, entah itu menggunakan IndiHome atau First Media, MyRepublic, Biznet ataupun yang lain, teman-teman ya. Tapi kalau kalangan-kalangan yang daerah pelosok seperti saya ini, tidak ada pilihan lain, teman-teman ya. Jadi mau tidak mau dan suka tidak suka, tetap aja kita setia ke IndiHome, teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk persyaratannya. Jadi paket yang ini sangat murah meriah ya, teman-teman ya. Coba kita bandingkan ya, teman-teman ya. Karena harga normalnya kalau yang kecepatan 10 Mbps, kemudian yang triple play itu sekitar 470, teman-teman. Kita cek di paket yang lain ya. Kita klik plusnya lagi arah ke bawah, kemudian kita masuk di paket. Selanjutnya kita masuk di paket streaming, teman-teman ya. Ini ya, atau masuk di Prestige saja.
paket Prestige, kan sama-sama triple play. Nah ini teman-teman ya, teman-teman bisa bandingkan saja di sini yang paket kecepatan 10 Mbps harga normalnya itu sebesar 470 teman-teman ya. Kemudian yang 20 Mbps harga normalnya 515 plus PPN teman-teman ya. Plus PPN 10%. Kemudian yang 50 Mbps harganya 825.000. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa bandingkan sendiri atau bisa di otak-atik sendiri di linknya MyIndiHome. Teman-teman suka yang mana untuk langganan yang triple play ya teman-teman ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini program baru atau promo terbaru dari IndiHome, yaitu paket berkah dari rumah. Oke, jadi seandainya teman-teman itu ada pertanyaan atau mau sharing apa, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.